Assalamualaikum, apa kabar sobat miniatur? Video saya kali ini saya ingin membagikan cara membuat tajuknya tenda ya. Cara membuat tajuk tenda atau tajuk terpal ini ya. Tajuk terpal ini nanti yang model kerucut ya, yang model segitiga. Ini saya buatnya pakai ini ya teman-teman ya, pakai besi bangunan, besi cincin ini kalau orang bangunan bilang. Jadi bagaimana ya caranya saya buat ini, buat tajuknya terpal ini, miniatur truk awur-awur saya ini. Ya, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa ya teman-teman ya, videonya ini di like, di subscribe, di share, di komen ya. Dan jangan lupa juga kamu tekan tombol loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Jika semua sudah, cek gitu. Jadi pertama kita ukur dulu ya teman-teman ya. Jadi ini rencananya saya ini saya buat sampai sini ya, sampai di angka 9 cm. Nah lalu kita kasih tanda dulu, kita ukur besinya ya. Kita ukur dulu besinya. Setelah itu kita ukur ya panjang baknya ya. Ini pas ini roll ini ya teman-teman, kurang lebihnya 31 cm ini. Ini pas ini ujung ke ujung. Kita tandai lagi ya teman-teman ya. Nah, lalu untuk di bagian sini ya, untuk di bagian belakangnya ini kira-kira nanti kan seperti ini dia ya. Lalu di sini tadi 9 ya. Jadi kamu kira-kira aja kalau ini 9. Jadi kita ambil tengahnya ya. Nah, di sini 10 cm ya. Di 10 cm lalu untuk yang masuk ke dalam baknya ini kita kasih 1 cm atau setengah cm ya. Jadi kita bikin aja 10 cm setengah ya. Kita masukkan setengah cm aja, udah kuat itu. Jadi hitung panjangnya itu 10 cm setengah dikali 2 berarti 21 cm ya teman-teman ya. Nah, ini caranya sebenarnya sangat mudah ini ya, teman. Nah, ini yang udah saya garis ya, teman-teman ya. Ini gelap banget ini toh. Ini nggak nampak ini. Tapi ukurannya kan teman-teman udah tahu ya. Langsung kita potong-potong dulu ya. Langsung kita bentuk segitiganya, oke? Oke ya teman-teman ya, ini kita potongi dulu yang kita garis tadi ya. Lalu kita bengkokkan ya teman ya, kita bentuk. Ini saya pakai ini. Simpel kalau pakai ini teman-teman. Setelah itu kita jadikan satu ini ya teman ya. Ini ya. Kita tarik dulu posisinya. Nah, kira-kira di sini ya. Lalu kita ikat ya pakai ini, pakai benang jahit ya teman-teman ya. Pakai benang jahit. Lalu kita lem aja nih ya teman-teman ya. Ini kita lem. Nah,
pakai lem ini ya teman-teman, pakai lem Korea. Oke. Lalu kita pilot dulu ya teman-teman ya, biar glowing ya, biar nampak kilat dia ya. Ya, sambil menunggu catnya kering, kita buat dulu tapak tajuknya ya teman-teman ya. Nah, lalu kita pasangin ya potongan triplek tadi untuk penahan tajuknya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita ukur ya lubang untuk memasang tajuknya ya. Kita pas-paskan dulu, ini tajuknya udah kering ya teman-teman ya. Ini sambil menunggu kita tadi sambil membuat tapak tajuknya ya. Lalu kita ukur, setelah kita ukur lalu kita bor ya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini ya. Cara buat tajuknya terpal ini yang model segitiga ya teman-teman ya. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Ini seperti inilah kira-kira. Nanti ini tinggal dipasangin tenda, pasangin terpal ya. Udah mantep ini. Jadi sekian dulu ya video dari saya. Jangan lupa videonya di subscribe. Oke, bye bye.